Dalam rangka mencegah maraknya beredar berita hoaks di media sosial, Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat bersama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat serta anggota Koramil menggelar untuk menyuruhkan anti hoaks atau hate speech dan isu SARA yang bertempat di TL Relasi dan TL Cendrawasih Kebonjeruk Jakarta Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai arahan dan perintah Bapak Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pembagian kaos 100 pieces dan bunga mawar 100 tangkai serta stiker anti hoax yang diikuti oleh personel Polsek serta TNI dan Koramil Kebonjeruk. Adapun para personel Polsek yang ikut diantaranya meliputi dari para perwira, kanit, kapol subsektor, serta komponen masyarakat dari berbagai elemen masyarakat seperti Thomas, Toga, dan lainnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata.